Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Yahya Ketum BGN Universitas Negeri Jajarannya. Alhamdulillah bahwa dari saja kami lakukan silaturahmi ke pengurus BGNI yang baru saja dilantik. Tentu saja silaturahmi ini untuk meneruskan silaturahmi yang dari ini sudah pernah dilakukan oleh pertama Presiden Soekarno, Bung Karno, kakek saya dengan Kiai Haji Hasyim Hasyari. Kemudian juga silaturahmi selanjutnya juga dilakukan oleh ibu saya Ibu Megawati dengan para tokoh-tokoh NU, apakah itu Kiai Said Agil, apakah itu Bisri dan lain sebagainya. Tentu saja ini insya Allah menjadi tugas saya untuk melanjutkan silaturahmi keluarga besar Bung Karno kepada PBNU. Karena hari ini saya datang ke PBNU yang mana beberapa waktu lalu sudah mempunyai kepengurusan baru dengan ketua umumnya adalah Gus Yahya. Kami datang ke sini selain bersilaturahmi, tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan secara bergotong royong. NU bersama dengan PDI Perjuangan tentu saja mempunyai konstituen atau rakyat yang sama, yaitu wong cilik. Karenanya kami berharap bahwa ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PDI Perjuangan dengan NU bisa sama-sama kami sinergikan, bisa sama-sama kami lakukan secara komit sampai ke bawah. Dan bagaimana kemudian sebagai partai politik kami bisa bersama dengan NU untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila yang harus kami implementasikan ke seluruh lubuk hati rakyat Indonesia. Tantangan ke depan adalah bukan suatu hal yang mudah. Dengan masa pandemi COVID-19 yang hampir 3 tahun tidak selesai-selesai, tentu saja ini membutuhkan komitmen kita bersama seluruh elemen bangsa untuk mau bergotong royong dalam membangun bangsa ini bersama-sama ke depan. Dan tentu saja komitmen ini harus sama-sama kita lakukan bersama-sama untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera, Indonesia menjadi lebih maju dan konkret dalam melaksanakan hal-hal yang penting yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Gus Yahya dan seluruh jajarannya atas pertemuan silaturahmi yang hangat, bagaimana kami bersepakat untuk menjaga harmoni keseimbangan antara seluruh umat beragama bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.